Halo, nah pas. Kok yang ini nggak berubah-ubah warnanya? Gua mau sharing cara membuat TikTok sing lagi meronta-ronta ke dalam di dalam darah, dalam jiwa. Banyak yang nanya kemarin teman-teman gua. Gimana cara bikin TikTok cuman jadi penonton? Cara yang pertama itu nggak punya malu. Dah, caranya itu. Gini aja, langsung ke handphonenya aja. Di switch dulu yo. Oke, wes urung ki udah ya. Nek sampean nggunakake Android atau iOS pokoknya pakai nggon sumber aplikasi ini. Nek Android kalau nggak salah sih Play Store. Nek iOS itu App Store, App Store gitu lho. Nah, ketik wae niki TikTok ngono lho, TikTok. Ini ada TikTok tuh. TikTok. Ternyata TikTok juga baru nge. TikTok itu setahu gue tuh bikinannya si ByteDance nggak salah. Ternyata di sini ada TikTok global. Ya TikToknya ada dua versi setahu gue, yang global sama si khusus buat Cina sendiri. Jadi Cina khusus karena di sana filternya lebih ketat banget dibanding negara luar. Tuh, lo sini ya TikTok ini loh. Tuh. Karena ada TikTok like Lite juga. Udah sih itu aja sih. Lo download. Tuh. TikTok PT PTE LTD kono TikTok Lite nek kono Android nek kono TikTok Lite udah di download terus di install terus di open. Cara bikin akunnya gampang, mungkin ini bisa sign out nggak ya, tambah ke akunnya ki kayaknya lo bisa nggak nih add akun tuh menggunakan email atau nomor handphone udah langsung gitu tok selesai, nggak pakai macam-macam nih. Jadi sangat pertama kalau mau bikin harus registrasi dulu, registrasi cuman masukkan email, nggak ada verifikasi atau apa, selesai udah pakai. Nggak tahu nih kalau misalkan hilang, gue juga lupa nih bisa dua handphone. Ntar kapan-kapan kalau gue lagi bener. Terus ikutin aja cara daftarnya, nggak usah terlalu detail. Terus cara ngeliatnya ini kan berandanya kayak begini tuh, bisa ngeliat kayak gitu. Kalau kayak gini misalkan ada musik yang enak lah buat gawe jogetan atau mau ditiruin kayak gitu ya. Nih kayak gini musiknya misalkan nih, denger gak? Tuh. Ini tinggal dipilih aja di sini, terus di add to favorite atau langsung use this sound. Kalau kan varian ini kan yang nari banyak nih, joget-jogetan kayak gitu banyak, ikutin aja. Oh misalkan kayak mungkin nih gitu, minta tuh membeli. Nah tuh kalau mau instan langsung dikliknya ya, misalkan di sini bisa atau dari sini langsung use sound ini tuh. Kalau di TikTok itu mukanya kinclong-kinclong kayak gini, jangan apa namanya, jangan disalahkan kok pakainya yang putih-putih mulus-mulus. Ini tuh di sini ada fitur nih. Nah kalau flip berarti ke sono, ke depan, kameranya, speednya mau dicepetin kayak gimana, kameranya itu maksudnya. Nah, ada filter tuh. Tuh, mau filter kayak gimana, mau nih mau dicekis kalibrasi ulang gitu. Bisa buruk banget, jadi kalau pakai handphone bawaan kalau pencahayaan nggak bagus lu nggak kelihatan, perlu geser kayak gini tuh. Sesuaiin aja dengan kondisi apa ya, kondisi ya lu punya ruangan lah. S1 ini bagus nih, ini kalau gue cocok ini karena warnanya pas banget nih, baju gue juga sama, mukanya gue cuman mulus doang. Ini beauty-nya ini lu matiin nih, ini bisa ini nyala nih, gue juga baru nge kapan waktu gitu. Matanya bisa digini, jadi gue nolin nolin nih, suka-suka lo. Terus bisa di timer tuh, lo bisa tinggal timer. Ini kamera gue malah deteksi mulut gue ini merah banget. Dah pokoknya kayak gitu, ini tergantung nih tuh, gelap ini bisa dikalibrasi ulang, bisalah warna-warnanya gitu. Lalu lo habis itu tinggal lu joget aja gitu. Tuh kan dia ngikutin.
udah sampai habis, terus lo naik, lo posting, selesai gitu aja. Kalau mau ditag ke temennya ya, pencet temen siapa yang mau lo kasih tahu, atau lo kasih hashtag, hashtag ngikutin yang sudah lagi trend. Nah ini kayak gini bisa buat apa sih namanya? Banyak yang nonton lah gitu, biar banyak yang nonton. Kalau gue sih nggak peduli kan, gue buat senang-senang doang. Kalau mau diulang lagi, ya tinggal di back aja, atau enggak di, kalau lo bikin banyak video sini disambung-sambung, lo bisa hapus dari sini, ya kan, segmentednya, atau langsung dari sini buat reshoot. Seperti itu. Kalau misalkan efek, bisa tambahkan efek di sini, cari di sini. Paling mudah sih bikin difavoritkan dulu, biar nyarinya gampang kayak gini. Bikin efek-efeknya, rambutnya warnanya ungu atau warna-warni. Ini download lagi, ah, ntar ngehang aja. Terus apalagi ya, buka panda, pengendali hujan, kayak gitulah. Jadi kalau efek kayak gini ngikutin, jadi nggak tahu ini buat cowok ini kayaknya nggak ada, jadi ngikutin cewek. Jadi kalau di sini mukanya glowing glowing atau yang lain ya jangan disalahkan. Ya, terus apalagi ya, kalau udah selesai ya sudah, lihat kayak gitu. Terus misalkan di sini ada ini nggak ada efeknya sih, gimana ya? Ya lu cari-cari deh musiknya yang cocok kayak gimana, atau di sini paling gampang di discover ini lah. Discover ini. Nah, enggak apa gue maksud ke sana. Discover ini ada on challenge-nya tuh, ada Pop Me, ada SpongeBob. Tuh. Asik tuh. Tinggal pencet aja ngikutin gerakannya yang lagi tren, banyak tuh lu belajarin yang mana. Pencet just the sound, bikin videonya. Dia bisa akan bikin. Nah, jangan lupa di sini lo bisa upload video yang sudah lo bikin sebelumnya. Video lo di mana? Lo tambahkan sound, lo pelajarin sendiri detailnya. Terus ini ada 15 sama 60, lo pilih aja 60 atau yang mana. Tuh, jadi ya, karena memang bikin ini nggak terlalu lama, cuman kadang kok makin makin bodoh bikinnya makin lucu aja gitu, jadi makin banyak yang nonton sih kayaknya ya. Gue juga nggak tahu, pokoknya ini kan hype-nya begitu tuh, challenge-nya banyak. Terus kalau nyari suara gimana ya, gue lupa, ada paling bawah tau gue sih, nggak ada loh. Lupa gue, ada sih paling paling depan biasanya. Belajar bareng suara kocak, dan lo pelajarin semuanya cara bikin seperti itu. Mati, sunyi, dah. Itu aja ya sharingnya. Selamat bergabung di TikTok aja kalau kalian mau, daripada nonton di YouTube. Sekarang di sini juga orang TikTok. Terima kasih.